Nah, oke teman-teman, kembali kita melihat estimasi pendapatan Natsen di salah satu video yang diupload di channel YouTube Daily Tika Weksu di China. Video ini 3 jam yang lalu diupload ya. Penayangannya 97.000. Jumlah like-nya 9.800. Judulnya ini, tengokin sahabat mama di Desa Santan. Ternyata ada Sir Nin. Yang juga pulang ke desa terpencil. Eyang ya maksudnya mungkin ya. Durasinya 18 menit 21 detik dengan penayangan 97.000, hampir 100.000. Kita akan coba cek kira-kira berapa estimasi pendapatan Natsen dari video ini. Nah, seperti biasa kita masuk di situs sosial bed. Nah, ini dia videonya. Diupload pada tanggal 1 Januari hari ini ya, 1 Januari tahun 2024. Tengokin sahabat mama di Desa Santan. Kalau kita geser ke sini, nah ini diperoleh data, jumlah komentar, ada juga data views-nya, teman-teman. Atau jumlah penayangannya, ini 97.000. Nah, dari penayangan segini, ini diperoleh estimasi pendapatan dari situs sosial bet ya, ini estimasinya antara 49 dolar sampai 389 dolar Amerika Serikat. Nah, dengan penayangan 97.000 ya diperoleh estimasi pendapatan ini. Kalau kita konversi ke rupiah, 49 dolar setara dengan 754.000. Dari beberapa jam yang lalu video ini diupload, sudah mendapatkan estimasi pendapatan minimal 700 ribuan teman-teman. Ini baru beberapa jam ya, dan ini akan terus bertambah. Kita lihat untuk estimasi pendapatan maksimalnya 389 dolar. Coba kita cek 389 dolar. Nah, ini setara dengan 5,9 juta rupiah. Jadi estimasi pendapatan Natsen dari video ini dengan penayangan 97.000 ya. Untuk saat ini 97.000, estimasi pendapatan Natsen dari video ini sudah diperoleh antara 700.000 sampai 5 juta. Ini berada di antaranya ini ya, antara 700 ribuan dan maksimal bisa mencapai 5,9 juta. Tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan yang kita update di situs sosial media. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur, semoga termotivasi juga, dan sampai jumpa.